Sementara itu, saudara, 7 rumah panggung di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun hangus dilalap api pada Sabtu dini hari. Tidak hanya rumah, namun kebakaran juga menghanguskan kapal kayu milik warga. Api yang begitu cepat membesar mengepung 7 rumah dan 1 gudang milik warga Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Tak hanya bangunan saja, sejumlah kapal kayu pun ikut terbakar karena kobaran api yang sangat besar. Salah seorang pemilik rumah yang terbakar, Alfian, mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui pasti dari mana sumber api berasal. Karena pada saat kejadian itu, ia melihat api sudah membesar dan melahap sejumlah bangunan di sekitarnya. Tapi saya tak tahu lagi, Pak, sudah membesar aja keluar. Jadi kita buka pintu, api pun sudah masuk dalam pintu. Jadi kita bisanya cuma lewat belakang aja terjun. Berarti? Saya, bertiga, anak saya sama istri saya, empat ke laut. Ada berapa rumah, Pak, yang ini? 8 kalau salah ini, Pak. Cuman yang ada orangnya cuma 7. Satu kan udang. Udang dekat bingkel, tapi udah tak diperhatikan lagi bingkelnya. Sementara itu, Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adedan mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran sejumlah rumah tersebut, yang nantinya akan meminta bantuan tim Lapfor Polda Kepri. Saat ini Reskrim, kemudian dari tim Inavis kita sedang melakukan olah TKP, tapi untuk memastikan lagi nanti kami minta bantuan Lapfor. Untuk kerugian diperkirakan sekitar 75 juta karena ini perumahan kayu yang dikelola, yang dikontrakkan. Pada kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan sebesar 75 juta rupiah. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan.